mantan cinta pertama guys ketemu, dan apa yang terjadi pikiranku ini loh, hah, jadi kesono lagi nih, aduh. Kenapa motornya mati? Oh, ayo setek yuk, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang lagi di Elo Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen ya. Guys ya. Oke, di kesempatan malam hari ini ya, gue pulang dari mana ini? Regensi. Wih, banyak anak-anak Vespa juga guys nih pada riding guys. Jadi ada R15 ya. Oke. Gue lagi ada di Regensi, mau arah pulang ya. Mau ya sekalian ngevlog-ngevlog biasa guys. Yuk kita jalan guys. Lanjut terus ya perjalanan Den Elo Channel ini ya. Good job. Gue berangkat dari rumah ke sini aja udah rame banget guys. Macet guys. Cuma ini di malam hari gak tahu ya. Sengaja gue ngambil jalur ini. Soalnya di jalur ini enak guys. Tempatnya itu wih, lega. Buat speeding-speeding ini enak guys. Tuh, jalannya udah enak ya. Kalau dulu-dulu mah ngeri banget ya. Siap, syok, anjay. Udah lama banget gua kagak pernah riding ke sini guys. Cornering, wush. Buat motor GP anjay. Jalannya udah enak guys. Wah, mantap, mantap, mantap guys. Wis, ada polisi tidur guys. Alah, hampir saja ya. Hai guys, gue mau sedikit cerita nih ya guys ya. Nggak apa-apa lah, hebatnya agak malaman juga ya. Sedikit cerita pengalaman yang gue rasain, perasaan gue yang sekarang hancur ataupun gimana gitu ya guys ya. Ini permasalahannya ini guys tuh, yang ada di depan ini kayak gini ya, cewek ya. Pastilah cewek ya. Buat ke tipe cowok seperti gua ini yang lemah ini. Bukan lemah syaraf guys, yang lemah maksudnya. Guys, apa tuh? Aduh. Kalau cerita gua dulu, gua pada waktu masih boy apa ya? Suka sama seseorang itulah, suka sama cewek, pertama kali suka sama cewek ya, dan sampai hubungan itu bertahun-tahun, minimal adalah 5 tahun ya guys ya. Pertama apa yang ngelupakan nih baca seseorang yang intinya apa ya, cinta pertama itu susah ya kan guys ya, apalagi hubungan sampai 5 tahun ya guys ya. Susah bener. Sampai stres itu ngilangin banyak rasa, itulah ngilangin rasa sukanya dia itu sampai stres gue ya pada waktu masih itu. Dan sekarang ini mulai kembali lagi guys. Mulai kembali lagi dalam ingatanku guys. Aduh. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Karena apa guys? Ini guys, tadi gue tuh main ya di tempat saudara, dan ketemu sama suami mantan saya. Mantan cinta pertama guys, ketemu, dan apa yang terjadi pikiranku ini loh, hah, jadi kesono lagi nih, aduh. Kenapa motornya mati? Oh,
Ayo setek yuk. Enggak apa-apa. Kemana pulangnya? Geraha, ayo, saya juga mau ke Geraha sih. Ya, nggak apa-apa. Oke. Saya lagi reading pulang aja. Gue sambil ngevlog nggak apa-apa ya? Ah? Den Elo Channel. Gampang dah. Kalau lihat Den Elo aja udah muncul sih. Oke guys, mungkin cerita gue ya tentang kisah gue ini mungkin sampai di sini aja ya guys ya, gampang lah ya, intinya kayak gitulah. Ingatan yang dulu itu kembali lagi guys ke memori gue ya, jadi aduh gimana rasanya, sedih banget itu dulu guys melihat hal-hal kayak gini ya, karena di lagi reading biasa ada motor trouble, jadi gue bantu dulu ya guys ya, apalagi ini searah mau ke Geraha guys. Gue juga pulang juga lewat ke Geraha, jadi ya sekalian aja ya. Ini katanya VFV-nya yang mati atau apa ya, gue gak ngerti mesinnya guys. Tadi siang gue nyervis si Jengger aja, buka ini spion susah banget, kagak bisa anjir. Jadi ya udahlah, biar orang bengkel aja yang nanganinnya guys ya. Oke, mungkin agak kecepatan mungkin ya, biar agak enak guys. Cuma di sini banyak tanggulan guys, jadi loncat kita seimbangin aja. Tadi matinya jauh apa barusan? Baru. Habis kemana emang? Habis main? Udah nganterin sampai tempat aja, nggak apa-apa. Mana? Kemana? Sini. Masuk masih jauh nggak? Udah. Nih ada stiker. Dan Elo Channel. Ya. Sama. Masih jauh enggak? Dekat. Oke, ya. Yuk. Oh, sini ya. Oke, guys. Nah, inilah, guys. Itu harus saling bantu kalau dalam perjalanan itu kalau ada yang trouble itu kasihan ya, guys ya. Aku main tuh dari Regensi ke sini kan aduh jauh. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja ya. Mungkin lanjut kita
ke selanjutnya.